Assalamualaikum, halo para sobat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan cara pinjam uang secara online di aplikasi kredit eksklusif. Mungkin sebagian para sobat ada yang belum tahu caranya. Silakan simak video ini sampai selesai dan jangan di skip videonya, karena di dalam video ini kita adakan dana kaget ya sobat. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Kita buka aplikasi kredit eksklusifnya. Selanjutnya di sini penggunaan data pribadi pengguna, kita geser, lalu kita klik setuju, kita izinkan saat aplikasi digunakan. Inilah tampilan awal dari aplikasi kredit eksklusif ya sobat. Untuk limit pinjaman di sini 8 juta rupiah. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi para sobat yang baru bergabung, luangkan waktunya tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi kepada para sobat. Dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Langkah selanjutnya kita pilih ambil sekarang. Maka tampilannya seperti ini. Halo, selamat datang di kredit eksklusif. Silahkan masukkan nomor handphone yang akan kita daftarkan di aplikasi kredit eksklusif ini. Oke, kita masukkan nomor handphone yang kita daftarkan. Jika sudah, kita ketikkan nomor handphonenya. Langkah selanjutnya kita klik masuk. Kode verifikasi telah dikirim ke nomor handphone yang terdaftar tadi ya. Kita izinkan. Dan kode verifikasinya sudah tampil secara otomatis ya sobat. Langkah selanjutnya kita buat kata sandi. Di sini kita buat kata sandi yang kita inginkan. Dan jika kita sudah buat kata sandi, akan selesai dalam waktu 30 menit ya sobat. Jadi untuk pengajuan limit di kredit eksklusif sudah berhasil. Kita tunggu beberapa menit.
Mudah-mudahan pengajuan pinjaman uang secara online di aplikasi kredit eksklusif mudah-mudahan berhasil dan diterima. Mungkin cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat. Jika ada pertanyaan silakan isi di bawah kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.